Yo guys, balik lagi di Mau Kelas Purnama. Di kesempatan kali ini kita ngapes lagi karena ada event menarik dari Konami, yakni Iconic dari Liverpool, yang mana di situ ada Gerrard, Iconic yang selama ini saya tunggu-tunggu guys, yang akhirnya muncul lagi di PES ya. Di sini saya berangkat dari koin 9340. Oh, langsung saja kita gaskan ya guys ya. Kita coba percobaan pertama dengan tap 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita coba 5 dulu ya. 5 dulu. Sign langsung dan percobaan pertama. Check this one out. This is it. Ya, masih gagal. Oke, okay, it's okay. Percobaan pertama gagal. Kita lanjut lagi. Di sini saya coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya 6 ya, kan berkaca dari yang dapat grief kemarin. Moga-moga hoki juga, 6 tap. Ya, masih gagal juga. Oke, 2 kali. Koin masih banyak. Oh ya, buat kalian yang tanya, saya dapat koin 9000 dari mana? Saya top up di teman saya di Konami ID, Konami IDN ya, Konami Indonesia. Di situ nanti saya selipkan akun laman IG-nya. Di situ kemarin saya dapat promo lumayan murah, guys. Jadi harga yang menarik dan yang pastinya legal atau aman resmi ya. Nanti nomor atau mungkin kontak atau halaman IG-nya saya post di deskripsi atau di kolom komentar ya guys ya. Oke, lanjut lagi, kita tap satu persatu dari Iconic-nya, di mana ada Xabi Alonso, Owen dan juga Steven Gerrard. Ya, oke. Langsung kita coba sign dan ya masih gagal juga ya guys ya. Oke, masih gagal. Kita lanjut lagi. Semoga enggak habis koin banyak-banyak lah dapat Iconic-nya. Yuk lanjut. Ya, kadang loading ya, entah karena banyak yang akses mungkin. Kita cek detail dari Steven Gerrard. Kita coba trik yang lain, kita cek detail dari Steven Gerrard di situ. Mulai dari skill, ability. Dan coba saya tap di Iconic lain. Coba sign. Ya, masih gagal guys, masih gagal. Yuk lanjut. Saya cek lagi detail dari Steven Gerrard. Coba saya tap di sebelahnya ya, biasanya pernah sih saya dapat Iconic itu. Saya tap di sebelahnya yaitu Van Dijk. Semoga saja berhasil. Ya, masih juga gagal teman-teman. Adrian, Lord Adrian, kita rilis saja lah ya, karena saya sudah kebanyakan pemain silver. Yuk lanjut lagi. Ya, kali ini langsung saya tap ya. Tap, saya tap, batal sekali. Kemudian dia masih gagal. Reginaldo Black Ball ya, mungkin triknya nyerempet-nyerempet ya guys ya, nyerempet-nyerempet. Kita coba lagi, siapa tahu dapat sebelah-sebelahnya. Nah, masih gagal. Saya juga pernah sering dapat main Iconic lewat langsung tap kayak gini, tap batal sekali, tap cancel, kemudian yang kedua atau send atau bukan. Nah, Iconic boy, Iconic. Gerrard, please, please, Gerrard, please. And check this one out. Oh no, bukan Gerrard guys, tapi it's okay lah, kita dapat Owen karena saya juga belum dapat Owen ya. Dari 9200 menjadi 8400, berarti 800 ya, 800 berarti 8 kali roll baru dapat Owen di situ. Yuk kita lanjutkan lagi berburu dari Kapten Steve G atau Steven Gerrard, atau sering di akun-akun membola dijuluki Duta Kulit Pisang. Tapi sorry buat Topitus ya, bukan.
Just kidding guys, saya juga ngefan kok sama Kira. Ya, kan setelah pemain apa ini. Yuk lanjut lagi, terus-terus kita terus lanjut. Of course masih ada, selalu dan selalu pun minta sampai kapan koin saya, kamu kalian menghabiskan berapa koin saya. Nami, koin Nami ya, koin Nami lebih tepatnya. Oh Nana, oke, gagal. Dan di koin yang habis 8.100 ini saya langsung jump ya, paling saya skip ke poin 4.800. Bayangin guys, dari 8.000 koin ke 4.000 koin itu habis berapa 4.000 koin. Kalau belum dapat ya di sini saya coba maxkan dulu Michael Owen yang saya dapat tadi. Bayangin guys, dari 9.000 ke dapat Owennya dari 8.100 ya, sampai terakhir ini 4.800 belum juga dapat iconic dari Gerard. Ya kita coba maxkan dulu Owen. Ya kita maxkan Owen di sini sampai pol max ratingnya. Ya top max levelnya 97 ya teman-teman ya, iconic dari Owen. Oke, dan kita coba langsung lanjut pol lagi di sini. Setelah kita maxkan atau ngeturin dari Owen, oke, tap cancel, dua kali, sign, dan wow, iconic guys, iconic, please, Gerard, Stephen Gerard, dan, and this is it, check this one, oh my god, guys, dapat Owen lagi guys, apa maksudnya Konami coba? Dapat Owen lagi dulu. Ya udah kita close dulu aja lah, saya pusing saya. Kita close dulu. Oke, ini sudah saya reopen guys, dari koin 9200, dari 8400 dapat Owen, 4800 dapat Owen lagi. Ya dari 9200 sampai 2040 belum dapat Gerard juga. Jadi ya gimana ya? Dapat. Kita lanjut lagi ya. Ya ampun, masih juga salah, belum dapat juga. Ini sampai berapa? Bismillah. Matuh, belum juga 9.800 guys. Tinggal 1.800 koin lagi. Belum dapat Stephen Gerrard dari 9.200. Sampai ke 8.400 dapat Owen, kemudian 4.800 dapat Owen lagi, sampai ke 2.000 koin belum dapat, sekarang 1.740. Semakin menipis koin saya, apakah bisa mendapatkan Kapten Stevie G atau Stephen Gerrard yang selama ini saya incar ya guys ya. Aduh, ya ampun, itu Fandi itu sebelahnya kok nggak nyantol gitu loh sebelahnya guys, lihat itu nih. Ya kita coba lagi ya, dua kali tap. Ampun, belum dapat Onana, berkali-kali saya teman-teman dapat Onana ini. Aduh. Yuk lanjut yuk, masih ada koin. Bismillah, masih gagal juga daily, berkali-kali saya dapat daily. Ya sudahlah, kita langsung skip. Kita lanjut roll lagi 1.400 koin di sini. Tap dua kali. Sign. Masih gagal teman-teman. Matui di 1.340, semakin menipis. Ayo. Semangat. Sampai habis pokoknya ya teman-teman ya. Dapetin jerat. Ya di kesempatan ke 1.300 koin. Masih gagal juga teman-teman. Ruga nih dari range. Apakah koin saya akan habis? Nangis saya teman-teman. 9.200 koin. Yuk kita tap di asal aja ya, di Fabinho, di bawahnya Owen. Sign. Masih gagal juga dong. Ya ini. Tinggal 1.100 ya teman-teman ya. Tap satu kali, sign langsung saja, dan
Ikonik, ya Allah. Tolong please, please, gerak. Come on guys, bismillahirrahmanirrahim, gerak. Dan yes, gerak. Seneng banget guys, aku dapat gerak. Akhirnya 9.200 gitu loh. 9.200 koin sampai tinggal tersisa 1.000 koin. Betapa jahatnya Konami. Konami ya, dasar Konami ya. Aduh. Ya udahlah teman-teman ya, yang penting dapat ya. Untung saja dapat loh teman-teman. Dari 9.200 loh. Di sini kunci dulu ya teman-teman ya, jangan sampai terkilis. Kita training juga, kita kontrak sampai 90 laga atau 90 kontrak ya. Jadi itu teman-teman ya, triknya entah tadi langsung saya tap saja tadi, tapi ya itu habisin 8.000 koin gitu loh. Jadi menurut saya mengenai trik atau tutorial dari cara dapetin geratnya, bisa teman-teman ketahui sendiri, kayaknya nggak ada tips yang spesial. Ada sih, malah yang langsung tap cancel yang dapat Owen tadi 2 kali. Dan untuk dapat jeratnya ini 1 kali tap doang, dan saya jeda ya. Saya kalau nge-send selalu saya jeda sedikit lah, sepersekian detik atau 1 detik gitu. Yang terbukti ya, Steve G atau Steven Gerrard akhirnya merapat ke barisan line up saya. Gimana teman-teman? Kalian dapat apa? Habis berapa koin? Komentar di kolom komentar. Kalian dapat apa? Yuk, jadi mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Bakar-bakar koin dari 9.200 sampai 1.000 koin hanya demi dapetin Gerard doang. So, sampai di sini video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk komen, like, juga subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Karena aku gak sabar buat berbagi info terbaru ke kalian lagi. So, sampai di sini dari saya. Selamat tahun baru guys, selamat merayakan pergantian tahun ya. So, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan stay safe guys. Salam PES Mobile Indonesia.